Sebab tu kadang-kadang kita kita tu kan, ada orang ni anak dia ramai, tapi sekarang tengok-tengok dia tinggal dua je. Tak perasan tak dalam hidup kita bagaimana Allah buat? Mula-mula kita seorang, kemudian kita cari pasangan. Oh, seronok kita ada dengan pasangan. Kemudian dapat anak, lagi seronok kita gembira, dapat satu, dapat dua, dapat tiga, sampai sepuluh kan. Itu pun rasa tak cukup lagi. Betul ke tuan-tuan? Ha, nak tambah lagi. Okeylah, dapat cucu pula. Ya Allah, kalau boleh ramai cucu. Kemudian hari raya tengok, oi, keluarga besar, seronok. Tapi akhir sekali, cucu pun dah kahwin, pergi kena anak lagi lah. Tinggal-tinggal kita dua balik. Kemudian mati pula salah seorang dari kita, duduk seorang balik. Kenapa Allah cipta begitu? Itulah yang akan dilalui oleh setiap orang. Dah mula rasa? Dah mula berlaku dah? Saya seorang je ustaz. Bukan dulu nampak dalam gambar ramai. Cucu-cucu dah besar, anak-anak pun lagi lah. Dah semua-semua tinggal saya seorang. Suami pun baru je tak ada. Tinggal saya seorang. Kenapa Allah cipta gitu? Sebab Allah nak ajar dan didik kita perlahan-lahan agar kita tidak terasa janggal sangat. Sebab kita akan pergi ke pun keseorangan. Ya. Tapi kita, bila mana kita dekat dengan Allah, kita bukan seorang, kita dengan Allah. Allah lah teman yang paling setia. Dia akan berada dengan kita di saat kita hidup, di saat kita susah, di saat kita sakit, di saat kita senang, bahkan di saat kematian kita dan berseorangan dalam alam barzah kita. Dialah teman yang paling setia. Maka belajarlah untuk hidup dengan dia. Bagaimana hidup dengan dia? Hidup dengan ketentuan yang telah dia takdirkan. Okey, insyaAllah ya.